putusan nomor putusan dari majelis hakim ya. Cuma tadi majelis hakim dalam persidangan kali ini beliau minta ditunda. Jadi minta ditunda karena belum menyelesaikan konsep putusan. Jadi ditunda di tanggal 1 hari Kamis minggu depan. Padahal sudah putus bulan loh, Mas. Sudah ya 4 minggu kita dari setelah kita memberikan konklusi kesimpulan masing-masing pihak, akhirnya menjelaskan bahwa putusan akan diputus 4 minggu dari kesimpulan. Berarti kan tanggal 27 sekarang. Cuma tadi hakim meminta kepada kita untuk menunda ya, karena memang teknis dari majelis hakim kita tidak tahu, jadi kita tunggu di hari Kamis. Selain minta ditunda, apalagi saran hakim? Sama hakim tadi ya, tetap hakim mendorong ya, kepada kedua pihak untuk bermediasi. Hakim mendorong untuk mediasi sebelum ada putusan satu minggu. Kita tergantung dari kita para tergugat, saudara Haji Sumarso, Pak Dodi Broto, dan Pak Next. Kalau dari pihak saudara Haji Sumarso mau memenuhi petitum yang kita minta dalam pengadilan di Tangerang ini, ya silakan. Tapi sesuai petitum kita, ya, sesuai gugatan kita. Kalau tidak, ya kita tunggu amar putusan dari majelis hakim. Jadi katakan majelis hakim belum siap ya? Belum siap. Karena sudah 4 minggu. Terima kasih bang. Ya enggak. Ya itu kan tergantung majelis hakim. Kalau kita ya tetap ikhtiar, ya, niatan kita ibadah, gitu kan? Jadi niatan kita ibadah memperjuangkan, ya nanti pun hasilnya ya, akan menerima kedua belah pihak lah. Tetap kita siap. Itu aja mungkin. Tapi kali ini korban-korban tidak hadir, kenapa alasan? Kalau korbannya ya, atau klien kita kan di berbagai daerah, jadi nggak mungkin beliau kesini kan. Jadi memerlukan pos yang tidak juga kan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur. Jadi nggak mungkin. Jadi sudah ada kita yang kita wakilkan. Jadi beliau juga, mereka juga berharap keputusan apa keputusan nanti dan berpihak kepada kita. Ada permintaan dari pihak terbuka untuk mediasi? Kalau kita ya, karena sudah proses persidangan, kita tidak ada mediasi. Tetap kita tunggu putusan. Kecuali mereka datang ke kita, ya kan, terus gugatan yang kita minta mereka mau mereka realisasikan, ya kami terima. Jika selama mereka mau melaksanakan apa yang ada dalam petitum gugatan itu. Ada makian ada kemungkinan damai asalkan dari pihak tergugat datang ke pihak tergugat dan memenuhi apa yang ya karena kan sudah dapat proses perkara, karena proses mediasi kan sudah di awal sebelum masuk pokok. Di awal kita sudah menawarkan separuh dalam gugatan laksanakan, tapi dari pihak saudara Haji Sumarsur kalau kuasinya tidak mau kan, ya udah akhirnya kita masuk pokok perkara. Berarti kalau udah masuk pokok perkara berarti ya kita sesuai dengan permintaan yang kita ajukan dalam pokok perkara, jadi nggak balik lagi ke mediasi gitu. Nah umpama hakim mendorong ya kan untuk kedua pihak mediasi, ya kalau kami ya sesuai dengan pokok perkara, ya sesuai permintaan kami yang dalam pokok perkara kami akan terima. Untuk putusan yang ditunda ini klien abang sendiri berharapnya seperti apa? Ya berharap ya semua tuntutan dari kita, ya, hak klien kami itu ya bisa dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan memang putusan. Kembali ke totalnya? Totalnya nggak terlalu berapa ya, 750 juta sekian. Itu kerugian material dan imaterial. Kerugian material dan imaterial yang kita minta. Dari 12 para penggugat yang 10 sama sekali belum dibayar, yang 2 sudah dibayar tapi keuntungan yang belum diberikan kepada saudara dari awal kampung. Berarti sudah ada etikat baik pengembalian korban-korban itu?
Kalau dari 12 yang 10 yang dikembalikan, yang dua ini kronologisnya itu minta beberapa kali baru dikembalikan. Nah, cuma yang dua ini minta pengadilan ini menuntut keuntungannya. Karena kan pengembalian itu sepihak, tidak didasarkan kesepakatan atau akad yang di awal. Kalau yang di akad di awal itu investasi 10 juta, nanti tiap tahunnya setelah penempatan itu akan diberi bagi hasil itu 8%. 8% ini tidak dikabulkan. Makanya mereka yang dua ini masuk, kita masukkan ke 10 orang menjadi 12, minta untuk 8% itu direalisasikan oleh saudara Haji Usman. Karena kan hotel dan apartemen itu berdiri, ya kan, tidak setakat, itu tidak berhenti berjalan, tapi kan ada keuntungan. Nah, itu yang kita minta. Komennya gimana nih Bang? Sekarang Pak Ustadz lagi jauh dulu. Melihatnya seperti apa? Ya, kita sesama saudara muslim, ya kan, tetap kita harus berjuang bila berprasangka baik. Ada perubahan seperti ini, ya mudah-mudahan ada hikmah bagi kedua belah pihak, ya kan, ada pembelajaran, ya terutama bagi umat muslim dalam hal masalah berbisnis. Siapapun rencana-rencana, ya kan, yang harus profesional. Ya, kalau mereka seorang ustad, ustadnya standarnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan Quran dan hadis, ya kan. Ya harus jujur, harus amanah. Kita tidak menafikan apa kendalanya, yang penting di dalam fakta persidangan, ya, di situ dan kita sudah memenuhi, ya kan, dalam akad apa berbisnis antara kedua belah pihak. Tinggal dari saudara Haji Yusuf Mansur, dia harus punya kewajiban membayar hak-hak dan kami yang belum dibayar. Artinya sudah ada proses pembayaran. Pastinya ada titik temu perdamaian gitu. Ya, nanti dari amar putusan ini. Hanya berdasarkan putusan aja dulu ya. Iya, nanti kita tunggu amar putusan dari hakim apakah mengabulkan semua gugatan kita atau bagaimana, tergantung nanti majelis hakim yang akan apa dengan sesama menilai dan mempertimbangkan penemuan ya fakta yang ada di dalam proses persidangan. Cuma intinya yang kita ajukan tidak ada penolakan dari saudara Haji Yusuf Mansur, jadi baik itu bukti maupun saksi. Pihak kuasa hukum tadi mengatakan tidak mau ada lagi mediasi. Gimana menanggapi? Ini kan kita bukan pendapat dari pihak kuasa hukumnya saudara Yusuf Mansur. Ini kan kita dengar dari hakim sendiri, hakim yang mendorong, ya kan? Kalau kita nggak tetap proses gitu. Karena ya artinya dari pihak sana nggak ada mediasi ya, berarti kalau tidak ada mereka mediasi ya kan, ya berarti kita tunggu nanti hari Kamis. Kita juga nggak memberi peluang mediasi kan. Kalau di awal kalau dia mau ya silakan sesuai dengan putusan kan gitu. Justru kan kalau kita malah senang itu terputus, jadi ada apa putusan inkrah gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang. Kamis lagi. Kamis tanggal 1.